dengan lalu lintas melakukan kerjasama. Kita datang ke titik lokasi. Jadi pada awalnya karena kita mendapatkan menerima postingan seperti itu, kita sebagai anggota kepolisian langsung melaksanakan jemput bola terhadap korban yang kita duga korban kejadian tersebut. Tetapi pada saat kita sampai di sana, ternyata apa yang dilakukan, apa yang jadi diposting adalah hanyalah bohong semata, hanya untuk mencari sensasi. Memang benar dia pernah melakukan kecelakaan, tetapi itu sudah lampau, bukan pada saat apa yang menjadi postingan dia pada saat pemadaman lampu tersebut. Nama saya Aji Prasetyo Utomo, pemilik akun yang bernama Caplin GTGBGT. Dengan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga Malang, khususnya Bapak Sutiaji, Wali Kota Malang, atas postingan Facebook yang saya posting di grup KPMR Komunitas Peduli Malang Raya telah membuat gaduh seluruh warga Kota Malang. Dan saya terima kasih untuk Kapolresta Malang Kota telah merubah perilaku saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kedua kalinya.